Yeah.
Whoa!
Thank you.
Thank you.
Ya tú sigas. Yeah, la jugada.
Ini di live. Di mana? Ya, di mana? Jubi. Oh, Jubi. Jubi. Yeah. Instagram. Facebook. Oh, Facebook. Yeah. Nanti rekamannya ada enggak? Nah, rekamannya langsung di itu. Tidak rekam, langsung live. Kalau nanti iya nanti iya tayang. Bisa di iya. Play lagi ya, Mas. Iya, play lagi. Jubi ya. Iya. Facebook Jubi ya. Kasih ya, Kak. Iya. Ya, ya. IG. Facebook. Oh, Facebook. Ya. Alamat. Ya, ya. Kan kita turun. Karena Persipura sudah oke, turun dulu ya. Admin turun ke bawah dan kita akan lihat pemain-pemain Persipura lebih dekat lagi. Kita harus tetap kasih semangat buat tim Persipura walaupun dia turun di Liga 2. Harus tetap support buat bangkit lagi ke tahta yang sebenarnya, yaitu admin akan coba kasih lihat Persipura dari dekat, pemain-pemain Persipura ya. Kalian yang lihat kita mau cari jauh ke tengah ini. Nah, itu yang harus kita perbaiki lagi. Jajan. Tapi pastikan kita ke tengah di kurang. Mari kita coba lagi sama-sama bagaimana striker gerak, yang lain masuk dalam. Bapak-bapak tadi dapat masuk dalam. Ada yang ini masuk, ini ada yang muncul. Mentahin. Kalau di satu tiga tuh banyak peluang ya. Kalau di satu dua masih kita masih kiri kanan kiri kanan. Oke.
tapi progresifnya bagus kan? Ya, saja. Pertahankan ini dan tapi jangan dibebuas. Kita masih harus kerja lagi. Semua masih begini ya. Cara bisa kita masih ada yang bagus, ada yang masih di bawah. Nah ini jadi PR kita sama-sama. Kita perbaiki. Sama masalah terakhir chemistry-nya beberapa masih belum dapat. Oke. Okay? Kadang kalian salah pasti akhirnya. Kalian maunya begini, teman-teman yang lainnya. Jelas? Oke, okay, tapi spiritnya bagus. Terus jaga di level ini dan kita pertahankan naikin lagi. Karena ingat kita jangan anggap enteng Liga 2. Kalau kita anggap enteng kita bisa kalah, bukan orang lain kalah. Kita yang kalah dengan diri kita sendiri. Kalau kita anggap enteng. Paham ya? Jadi tetap kita berpikir bahwa kita punya beban berat, beban tantangan besar. Itu kita bisa naik dong. Jadi tidak boleh kita lihat lawan itu bisa lemah atau apa enggak. Kita harus kerja keras. Oke, itu saja. Untuk besok kita libur, kita kembali hari Senin jam berapa? Oke, jam 9 pagi kita sudah standby. Sudah mulai ya, bukan standby, sudah mulai di Kodam. Kodam. Kodam daerah mana? Pokoknya anak-anak. Ah, udah pokoknya Kodam. Ya. Oke, jam 9 kita sudah start, teman-teman. Oke, yang mungkin rumah daerah sana kesannya langsung. Yang di Nes kita sarapan dulu supaya tidak bolak-balik ya. Nanti kita start dari Senin dua kali ya, pagi kita gym, sore kita latihan di lapangan. Karena tadi saya lihat memang kita perlu penguatan lagi, karena tadi tempo tinggi, salah-salah takutnya di ankle kena, ini kena, segala macam, kita kuat tinggi. Saya minta 3 menit ya, gantian di situ ada dua kolam, langsung masuk aja, 3 menit, selesai. Kolam 6 orang, masing-masing 3 bulan. Jelas ini? Oke, itu saja, ada tambahan? Sini itu di kompleks tentara, ya, jadi ya tidak apa-apa, tidak kocel, tapi harap tidak apa berpakaian yang rapi, bawa pakaian ganti supaya terlihat bagus, karena itu daerah militer, jadi supaya kita tidak ditegur, kita pegang panjang. Antisipasi aja, bawa masker aja, antisipasi. Bawa saja. Cukup? Ada lagi? Cukup? Oke, tadi siapa ya? Bawa bedetan, bedetan. Oke, itu saja. Okay.
Gaduh lagi. Satu setengah menit. Belum ya. Satu setengah. Terus belum ya. Nah ini kakak Tinus, ada yang tadi dari Live Jubi, ada yang salam buat ya kak. Baju taruh depan kamar aja. Ah, sudah taruh rambut. Banyak. Tinggal celana aja. Depan kamar saja, Tay. Taruh depan kamar saja, ambil. Yo. Kalau aku sih enggak ada datang sini, rasa di sini di kamar aku. Main profesional pertama keluar di Jayapura. Oke, pemirsa Jubi dengan berakhirnya latihan di sore hari ini, berakhir juga live kita, dan terima kasih untuk sudah menonton latihan Persipura.